mengambil koleksi dari motif batik keraton yang pada zaman dahulu keraton ini hanya untuk kalangan kerajaan dan tidak boleh dari rakyat yang memakainya. Dan di sini saya kolaborasikan dengan motif dengan ada lace dan warna-warnanya ini saya mengambil warna tren 2023 dan ini ada nuansanya hijau dan ada apa hijau mint. Oke, kenapa mengangkat kuasra dari batik Parang sendiri? Kenapa? Ya, karena saya tertarik dengan ceritanya kalau batik ini hanya boleh di kalangan keraton dan pada waktu itu rakyat tidak boleh memakai. Ya, warna hijau ini saya mengambil untuk tren 2023. Jadi di sini sebenarnya ada saya setelah hijau saya sudah mempersiapkan warna orange. Jadi yang sebelumnya 2022 saya kebanyakan pastel, mengangkat warna pastel dan di sini saya mengangkat warna-warna yang lebih berani. Idenya ini saya modus streetwear. Jadi saya pengen baju-baju ini buat lebih casual, buat kalangan anak-anak muda. Jadi nanti kita kolaborasi dengan sepatunya Buccieri, sneakers, dan di sini juga kita kolaborasi dengan songket batubara. Di sini lebih kalau songketnya kita ambil buat yang elegan. Jadi kalau yang batiknya untuk lebih ke usia muda, kalau yang songket batubara untuk kesempatan tertentu ya. Di sini saya mau memperkenalkan songket itu bisa dipakai untuk semua kalangan. Jadi kalau dulu kelihatan berat pakai songket, jadi sekarang songket saya buat untuk street modest wear. Songket batubara ini wasra dari Kabupaten Batubara. Dari Kabupaten Batubara itu terkenal dengan songket batubara dan ada beberapa motif ya yang memang ciri khas dari batubara. Batubara itu di Sumatera Utara. Oke, apa sih Mbak Jenny yang menarik dari wasra dari batubara ini sendiri? Di sini sangat menarik ya, kebetulan pas temanya juga warna hijau saya dari tren 2023 dan di samping ini nanti saya akan ada 50 koleksi dari wasra batubara dan tentunya warna-warnanya juga warna yang pastel tapi pastelnya yang lebih fresh ya. Terus bahan-bahannya juga songket batubara ini bahan dari katun nih, jadi kapas, jadi tidak berat dipakainya. Memang ada yang benangnya ada benang emas, ada yang benang katun dan warna-warnanya warna-warna untuk tren 2023. Untuk songket ini kita mengolah songket, memang di sini saya tidak sayang untuk dipotong, jadi saya buat outer dan memang saya tidak songket hanya untuk aplikasi aja, saya menghindari itu karena songket itu bagus banget dan pembuatannya itu pasti tidak sebentar ya, bisa memakan waktu beberapa minggu sampai bulanan. Jadi saya sangat menghargai itu tenunannya dari songket dan sisa kecil pun itu nanti bisa dipergunakan untuk sebagai aksesoris atau tas. Di sini songket batubara itu sangat modern walaupun ada beberapa motif yang memang ada dari keraton ya sejarahnya, tapi warna-warnanya terus dari bahan-bahannya itu benar-benar mengikuti tren. Menurut Mbak Jenny sendiri ya, apa yang menarik dan bisa diangkat gitu dari songket batubara sendiri? Di sini saya ada selain songket ya memang ada beberapa seperti sibori dari khas batubara juga dan ini songket ini sangat menarik buat saya karena ini modest fashion yang luxury. Jadi insya Allah ini akan saya bawa ke saya diundang juga fashion show di Amerika di New Jersey dan ini di show-nya di museum mengenai modest Islamic ya. Jadi di sini saya angkat juga, saya bawa songket batubara. Jadi saya memperkenalkan ke dunia itu warisan budaya songket itu di Indonesia itu
sangat bagus sekali. Oke, kalau tadi perbandingan ya antara batik batik Parang ini dengan songket batubara, untuk bahannya sendiri beda nggak sih? Terus detail-detailnya mungkin Mbak bisa jelasin untuk yang koleksi kali ini? Ya, di sini sebenarnya beda ya, motifnya udah ada satu dari Jawa, saya yang satu dari Sumatera. Jadi sini saya, ini PR saya mau kolaborasikan songket dengan batik yang tentunya warna-warnanya yang saya ambil warna tren 2023 yang sesuai dengan batik. Dan di sini mungkin nanti detailnya ada pleats, jadi ini nanti bisa dilihat ya detailnya pleats. Jadi saya gabungkan dengan songket, itu menjadi sesuatu yang kita menawarkan sesuatu yang beda. Oke, dari koleksi ini ya, Wastra yang ada ini ya, apa yang ingin Mbak Jenny sampaikan untuk generasi milenial khususnya untuk bisa tahu Wastra ini? Ya, di sini saya generasi milenial itu harus tahu sejarahnya. Jadi tidak hanya menyomot motif-motif Wastranya saja, tapi dia harus tahu ada sejarahnya. Jadi kalau ini batik Parang itu ada sejarahnya, songket pun ada sejarahnya. Jadi ada bunganya, ini mengambil dari mana? Jadi di sini sambil kita membuat motif itu kita harus tahu sejarah. Jadi itu yang penting buat desainer dan untuk generasi muda juga harus tahu. Jadi di sini kenapa saya pakai digital print? Jadi karena ini saya yang buat ready to wear. Jadi tetap batiknya saya angkat juga. Karena untuk koleksi kali ini ya gabungan antara batik Parang print dengan songket batubara. Ya, dengan Parang motif batik digital print dan songket batubara. Harapan saya bisa diterima karena kami sebagai desainer itu kita menawarkan. Jadi kita membuat tren, sesuatu tren yang baru untuk ke depan. Dari Kabupaten Batubara, khususnya di Kranasa Kabupaten Batubara, berkolaborasi dengan Ibu Jenny untuk tentunya mempromosikan Wastra yang ada di Kabupaten Batubara, yaitu yang terdiri dari yang sudah lumayan terkenal di Kabupaten Sumatera Utara, songket Kabupaten Batubara, ada ekoprint Batubara, dan jumputan Kabupaten Batubara. Wastra Batubara yang terkenal khususnya di Provinsi Sumatera Utara yaitu songket batubara yang usianya sudah ratusan tahun, yang inilah yang kita mau promosikan bukan hanya di Batubara, Provinsi Sumatera Utara, tentunya kita ingin dikenal di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Saat ini Wastra di Kabupaten Batubara sudah berkembang bukan hanya songket. Sekarang kita mulai mengembangkan ekoprint dan jumputan, bahkan batik tulis dan batik cap. Itu semua ragaman dari Wastra Kabupaten Batubara. Motif-motif dari songket ini sendiri sudah ada yang peninggalan budaya Melayu yang sudah usia ratusan tahun. Kita juga tentunya ada motif kontemporer yang berinovasi terus, mengikuti tentunya perkembangan zaman dan mengikuti pangsa pasar melalui warna-warna, mengikuti tren seperti warna-warna soft. Kita para perajin juga terus berinovasi mengikuti tren warna-warna yang sedang berkembang. Untuk motifnya juga kita sesuaikan. Di Kabupaten Batubara ada Istana Lima Laras, jadi para perajin juga berinovasi menerapkan motif lima laras ini ke dalam songket batubara, yang mana itu bisa menjadi ciri khas dari Kabupaten Batubara. Selain istana, kita juga ada motif kapal, di mana masyarakat Kabupaten Batubara ini merupakan masyarakat pesisir, jadi banyak nelayan. Kita kembangkan motif kapal dan juga ikan serta lain sebagainya. Oke, apa Bu yang menjadi keunggulan dari Wastra ini dibandingkan Wastra-Wastra yang lainnya, terutama songket ya, mungkin dari apa benangnya atau bahan? Iya baik, untuk benang sendiri kita
terus berinovasi Bu, mengikuti perkembangan yang tadinya hanya berupa benang emas untuk motifnya. Kita terus ada yang dari bahan katun, benang rayon, bahkan sutra. Selain itu juga kita terus melatih para perajin untuk menggunakan pewarna alam. Itu sudah kita laksanakan pelatihannya di tahun 2021 dan 2022 kemarin, yang kita harapkan ini tentunya ramah lingkungan, yang dapat digunakan oleh para perajin. Tentunya warnanya sangat beda dengan warna kimia, yang ini yang ramah lingkungan dan warnanya tentu sangat lembut sesuai dengan warna-warna alam yang ada di bumi Indonesia, khususnya di Kabupaten Batu. Dengan terus kami berkolaborasi, khususnya kali ini dengan Ibu Jenny, kami harapkan para kaum milenial dapat mengenal Wastra Kabupaten Batubara ini, tentunya di tangan orang yang expert, dapat mendesain atau menjadikan baju ini yang sangat diminati oleh para kalau muda atau kalau kaum milenial, tentu dengan modelnya yang bisa dipakai daily, ready to wear. Jadi dengan begitu, oh iya, ini ternyata bisa loh dipakai oleh anak-anak muda, bukan hanya yang formal, acara adat, orang-orang tua, para pejabat, bahkan anak-anak muda pun bisa dipakai, memakai songket batubara ini.